Saudara, belasan anggota polisi dari Polres Metro Jakarta Barat diserang warga di kawasan komplek Permata Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat saat berpatroli. Rekaman amatir yang Anda lihat ini menunjukkan sejumlah warga menyerang belasan anggota polisi Polres Metro Jakarta Barat yang sedang berpatroli di Komplek Permata Kampung Ambon pada Rabu malam. Warga setempat melempari batu ke anggota polisi. Kami sengaja tidak menampilkan secara utuh visual ini karena mengandung unsur kekerasan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi menyayangkan penyerangan anggota tim Polres Metro Jakarta Barat oleh sejumlah orang di Komplek Permata Kampung Ambon Cengkareng pada Rabu malam. Saat ini Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami motif aksi penyerangan kepada polisi. Ya, alhamdulillah tidak ada korban. Anggota bisa melanjutkan tugasnya dengan selamat, sehat. Ya, kami menyayangkan hal ini masih didalami oleh Polres Metro Jakarta Barat apa kira-kira motif dari beberapa oknum masyarakat yang melempari anggota kami, ya.